Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Ibu Imratu Soliha, channel about pregnancy and parenting. Jadi kali ini aku mau review popok Fitty Pants. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga, biar kalian gak ketinggalan review-review popok terbaru dari aku. Oke, langsung aja ya. Jadi Fitty Pants ini aku beli ukuran atau size M, isi 32 piece. Jadi M itu untuk 7-12 kilo, sama aja ya semua. Insya Allah semua popok untuk M ini memang ukuran rata-ratanya 7-12 kilo. Kemudian aku beli yang day plus night. Nah, terus kita sebelumnya kita baca dulu aja klaim dari popoknya ya. Kalau dari wadahnya sih ini bantalan berventilasi, ini ada tulisannya. Kemudian bantalan berventilasi juga, bantalan berventilasi day plus night. Kayaknya dia mau mengunggulkan bantalan berventilasinya deh, soalnya banyak banget klaim bantalan berventilasi. Oke, kita langsung baca aja klaim dari popok Fitty Pants-nya. Yaitu nih bantalan berventilasi yang tadi ya, yaitu popok dilengkapi dengan lapisan yang memiliki pori-pori mikro, berfungsi seperti ventilasi yang dapat mengalirkan udara masuk dan keluar popok sehingga tidak khawatir kulit bayi menjadi lembab dan terasa pengap. Jadi bantalan berventilasi ini intinya dia tuh punya pori-pori yang bisa mengeluarkan udara buat keluar masuknya udara gitu ya. Jadi klaimnya tuh biar si anak kita nanti tuh tidak iritasi menggunakan Fitty Pants ini. Kemudian klaim selanjutnya, day plus night, nyaman siang dan malam, popok menyerap dengan baik, dapat digunakan siang maupun malam. Kemudian desain lucu, kemudian permukaan lembut, popok dengan bahan permukaan yang lembut, nyaman di kulit bayi. Pelindung samping, memberi perlindungan tambahan di bagian paha dari kebocoran. Nanti kita lihat aja ya pelindung sampingnya itu seperti apa. Nih ukuran M 7-12 kilo. Jadi langsung aja kita buka atau kita keluarin aja contohnya dari Fitty Pants ini. Kita ambil satu ya. Nah ini dia contoh popoknya. Desain lucu ya, beneran ini emang lucu banget gambarnya nih. Ada daun-daun, ada hewan-hewan, ini emang lucu banget sih ya. Terus ada juga dia tulisannya, tulisan size-nya nih, M, ini size M, garis biru di depan, garis biru di depan, mana garis birunya? Oh ini nih garis biru, berarti ini bagian depan ya. Kemudian yang tadi nih pelindung samping nih menghindari kebocoran, emang ini kayak ada sayapnya gitu, gede banget ya ada sayapnya. Rata-rata popok memang bagian belakang ada kayak sayapnya gitu ya, tapi mungkin panjangnya nggak sepanjang ini. Bahkan mungkin ada popok yang nggak ada sayapnya, mungkin ada kecil banget dia, pendek banget bahkan sampai nggak terlihat. Tapi kalau Fitty ini memang gede banget atau panjang banget sayapnya belakang. Kemudian untuk karet pinggangnya buat makainya ini, menurut aku sih elastis ya, ini enak banget nih, enak banget. Terus untuk bahannya ini menurut aku ini halus, lumayan halus ya bagian luarnya. Terus untuk bagian dalamnya seperti ini, halus banget bagian dalamnya, bener deh ini halus banget, sehalus itu. Dan ini tipis ya, jadi nggak ngembung gitu loh. Jadi kalau langsung dipakai tuh nggak yang langsung gembung gitu, dipakai sama anak aku kemarin tuh nggak langsung gembung, jadi enak gitu loh, kayak pakai celana biasa, kayak nggak pakai pampers, karena ini juga kan nggak kelihatan gembung sih, ini kan tipis, jadi udah emang bagus sih, aku suka banget ini, enak dipakainya. Terus
klaimnya day plus night, karena memang waktu dipakai Ryan Kak kemarin ya, ini bener-bener nyerep pipisnya tuh banyak banget, daya serapnya tuh tinggi banget. Jadi kalau malam itu aku kalau pakai VT itu bisa tenang, bisa tidur nyenyak karena tengah malam nggak perlu ganti-ganti. Gantinya tuh biasanya kalau bangun subuh gitu atau mungkin jam 4 atau jam 5 itu baru aku gantiin. Dan di situ Ryanka enggak tembus sama sekali. Aman, enggak bocor. Jadi ini sih terbaik menurut aku ya. Popok terbaik sejauh ini yang aku pakai, yang aku beli buat Dedek Ryanka, ini terbaik karena ya itu tadi daya serapnya itu tinggi banget. Daya serapnya itu hebat banget sih menurut aku ya, VT Pants ini. Dan untuk harga, harganya ini ekonomis banget. Kemarin aku beli yang size M ya, size M. Kemarin aku beli yang ini, isi 32 piece, harganya cuman 49.500. Jadi kalau misalnya di rata-rata, jadi per piece-nya ini cuman 1.500-an. Jadi ini murah banget kan? Ini ekonomis banget untuk harga segitu, tapi kualitas kayak kualitas premium. Ini sih aku puas banget. Ini juara banget VT Pants ini. Jadi aku juga mau makasih sama VT Pants karena aku benar-benar ngerasa nyaman pakai VT Pants ini. Aku benar-benar kebantu sama VT Pants ini. Anakku juga sama sekali nggak iritasi ya pakai VT Pants. Sejauh ini benar-benar terbaik buat aku, buat anakku tentunya, dan terbaik juga untuk kantong si ibunya tentunya. Oke, jadi sepertinya itu aja review popok VT Pants dari aku. Menurut aku kesimpulannya adalah VT Pants ini popok ekonomis dengan kualitas premium, juara banget pokoknya. Ini aku puas banget pakai VT Pants. Aku juga udah beberapa kali repeat order karena sejauh ini mungkin emang belum ada yang menggeser posisi VT Pants ya. Masih juara satu sih ya buat Dedek Ryanka pakai VT Pants, karena memang sesuai klaimnya day plus night, emang bagus banget buat bepergian juga. Ini tuh bisa tahan lama banget, buat malam juga bisa menenangkan atau menyenyakkan tidur kedua orang tuanya karena nggak ribet ganti-ganti pants atau ganti-ganti popok. Pokoknya aku suka banget sama VT Pants ini. Aku belum pernah, bahkan mungkin nggak pernah ada masalah sama VT Pants. Overall this is good, this is very good. Makasih VT Pants. Terima kasih buat semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video review popok terbaru dari aku. Atau mungkin kalian mau request popok apa lagi yang harus aku review buat kalian, kalian bisa banget komen di video ini. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.